Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Azhari Ralfan. Kali ini gue lagi ada di stasiun Cikarang, guys. Gue baru pertama kali kesini. Gue pengen, sebenarnya gue pengen nyobain kawal har, kawal lokal. Cuma agenda hari ini hanya sampai Cikarang dulu, guys. Mungkin next time gue pengen nyobain ke Purwakarta, guys. Naik kawal har. Kita lihat penampakannya, guys. Gue tadi naik ini JR205, guys. Itu dia, keretanya baru datang, guys. Dari Purwakarta. Lokonya loko terbalik, guys. Long hood. Nanti dia langsir biasanya, guys. Supaya pindah ke depan. Pas banget gue baru nyampe sekarang. Ke lokal walaharnya baru nyampe juga, guys. Lokal Walhar Express tujuan akhir Purwakarta. Di sebelah sana kayaknya ada perlintasan, guys. Gue pengen nyoba perlintasan. Ada tiga di Cikarang itu, guys. Satu sebelah timur, sebelah selatan. Timur barat. Barat ada dua tadi. Ini juga mau berangkat kayaknya, guys. 142-95 diizinkan berangkat. JR205. Jadi banyak penumpang yang tadi naik dari Cibetung atau Telaga Murni, dia langsung naik. Soalnya mungkin nggak mau ngantri lagi, guys. JR205 seri 78, guys. Panjang bener, guys. Oba, guys, JR203. Hey,
gue mau naik ini guys, balik lagi ke Manggarai. Dia berbelok ke kanan guys. Jalur Padarera Barat, jalur Padarera Barat masuk ke melanjut terakhir stasiun Jakarta Kota lewat Manggarai Cikini, Gedang Dia Juanda dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Kota. Sebagai KA1403 rangkaian 10 kereta pertama dan kereta terakhir dikhususkan bagi penumpang wanita dengan jadwal pemberangkatan pada pukul 12.05. Naik periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan pastikan tidak ada yang tertinggal di area stasiun Cikarang. Penumpang naik dan penumpang turun terlebih dahulu. Penumpang naik beri kesempatan penumpang turun terlebih dahulu. Oke, gua mau naik ini guys.